Jadi kalau kau celaka, kau susah, kau cedera, kau binasa, itu kau tidak selamat. Tidak selamat itu artinya bukan Islam. Bukan Islam itu artinya kafir, makanya kau binasa. Makanya kau hancur, mati kau masuk ke dalam tanah. Kalau kau dikenal Tuhan, dikasih Tuhan, kodrat iradat Tuhan ada sama kau, mana mungkin Tuhan masukkan kau ke dalam tanah? Mana mungkin kau dimatikan Tuhan kau kalau Tuhan kau kenal sama kau? Karena Tuhan tidak kenal sama kau tuh, makanya dibiarkannya kau mati masuk dalam tanah. Jadi guru-guru yang matinya masuk dalam tanah itu guru yang tidak dikenal Tuhan. Katanya kenal Tuhan. Masa kau kenal Tuhan masuk dalam tanah kau? Guru apa kau? Ilmu apa yang ada sama kau? Bukan pura-pura kenal itu. Seburuk-buruknya tempat kembali itu ke dalam tanah. Sebaik-baiknya tempat kembali itu kembali ke diri Tuhan. Sewaktu hidup kau ngaku ilmunya tinggi, mati dikubur kau. Guru yang matinya besok, penghabisannya, penghabisan usianya, penghabisan ajalnya sampai hukum Allah kepadanya, kalau dilihat nampak dimasukkan ke dalam tanah, itu guru penipu. Nafas yang ada kepada kamu, nufus yang nyata kepada kamu, anfas yang jasad kamu, dan nafas ruh kamu tidak akan boleh bergoyang sedikit pun kalau bukan aku. Melihat, mendengar, berpikir, merasa yang ada pada kamu adalah sifat-sifat nyata pada diri kamu. Ruh yang menggerakkan pandangan, pendengaran, penglihatan, perasaan, pikiran juga daripada. Mana diri kamu? Mana suara kamu? Mana gerak kamu? Mana kehendak kamu? Mana upaya kamu? Mana ilmu kamu? Kau menyebutkan la ilaha illallah, tiada yang ada kecuali aku semata-mata. Kau membunyikan, kau menyebutkan la ilaha illallah. Tujuh petala bumi, tujuh petala langit, semua kontrol, semua gerak, semua asma, semua sifatku, semua zatku lebur pada aku. Apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu saksikan dikala kamu menyebutkan la ilaha illallah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu pandang, apa yang kamu nampak, apa yang kamu bersaksi, saksi apa yang kamu saksikan? Betulkah kamu menyaksikanku? Sudahkah kau menyaksikanku menyebutkan la ilaha illallah? La nafi illa isbat, illa hanya Allah diriku semata-mata. Apa yang kamu saksikan? Benarkah kau seorang saksi? Benarkah saksi kamu terhadap aku? Benarkah penyaksianmu? Bolehkah kau menjadi saksi bila aku tidak menyaksikan? Bolehkah kau dikatakan saksi bila kau bersaksi tidak ada yang menyaksikan? Bolehkah kau bersaksi bila yang menyaksikan tidak pernah mengenal kamu?
bolehkah kau kenal? Yang kau kenal tidak mengenal kau. Bolehkah? Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran, Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil. Wa qul jaa al-haq wa jaa al-batil innal batil kana jahuqa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله السلام عليك يا سيدنا محمد كريم الله السلام عليك يا سيدنا محمد حبيب الله السلام عليك يا سيدنا محمد زحير الله السلام عليك يا سيدنا محمد متين الله السلام عليك يا سيدنا محمد سير الله السلام عليك يا سيدنا محمد شريعة الله السلام عليك يا سيدنا محمد حقيقة الله السلام عليك يا سيدنا محمد معرفة الله السلام عليك يا سيدنا محمد صفات الله السلام عليك يا سيدنا محمد سيف الله السلام عليك يا سيدنا محمد ذات الله السلام عليك يا سيدنا محمد حق الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا سلام سلمنا بحق محمد بحجاب محمد بشفاعات محمد على أمة محمد رسول الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya karimullah, ya sayyidi ya habibullah, ya Muhammad Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Karimullah, ya Sayyidi ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Hadi semua yang ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, ya, marilah kita menegakkan syahadat, menegakkan Islam, menegakkan solat, menegakkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah berhadir dengar masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Bahadi mengenai ilmu Allah. Mengenai ilmu yang carut marut yang selama ini yang kita dengar di khalayak ramai di masyarakat, yang tak tahu kemana kita nak buat rujukannya. Adapun rujukan semua ilmu kita, baik ilmu nyata, baik ilmu yang tidak nyata, baik ilmu yang gaib, baik ilmu syariat, baik ilmu tarekat, baik ilmu hakikat, baik ilmu makrifat, baik ilmu syahadah, semua kuncinya ada pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah kepada kitabullah wa sunnati. Berpeganglah kepada Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apabila kamu benar-benar memegang kitabullah wa sunnati, insyaallah Allah menyelamatkan kamu semua dan kita semua. Ilmu datangnya daripada Allah, paham datangnya daripada Allah, maka akan kembali pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanyakan tentang la ilaha illallah, la tiada, illa la illa, tiada nyata kecuali Allah. Tiada nyata engkau, hanya aku saja yang nyata. Nyata engkau itu aku, karena akulah semata-mata nyata, karena akulah sedia nyata. Illa, kecuali apapun
semua yang berasma, semua yang beraf'al, semua yang bersifat, semua yang berzat tidak nyata kecuali aku saja. La, la asma, la af'al, la sifat, la zat illa, kecuali illallah bagiku. Saja yang nyata. Persaksianku menyaksikan adanya kamu. La ilaha illallah. Akulah sebagai saksi kamu, akulah sebagai menyaksikan kamu. Kamu hanya bersaksi, tapi aku yang menyaksikan kamu bersaksi. Tidak boleh kamu bersaksi tanpa ada penyaksianku. Tidak boleh nyata kamu kalau bukan karena nyataku. Karenalah aku nyata senyata-nyatanya pada diri kamu. Jadi apabila kamu menyebutkan la ilaha illallah, kau sudah bersaksi bahwasanya akulah semata Tuhan, tiada lain Tuhan kecuali aku. Tapi apabila kau menyebutkan la ilaha illa Allah, bunyi kata sebutan daripada kamu adalah karena aku. Suara kamu, batin kamu, gerak kamu, pikiran kamu daripada aku. Bunyi suara asma rujukannya, gerak nafas, nufus, anfas, tanafas, af'al rujukannya. Yang nafas kamu tak boleh kamu naikkan sendiri dan tak boleh kau turunkan sendiri kecuali aku. Nafas yang ada kepada kamu, nufus yang nyata kepada kamu, anfas yang jasad kamu, tanafas ruh kamu tidak akan boleh berkoyang sedikit pun kalau bukan aku. Melihat, mendengar, berpikir, merasa yang ada pada kamu adalah sifat-sifatku nyata pada diri kamu. Ruh yang menggerakkan pandangan, pendengaran, penglihatan, perasaan, pikiran juga daripada mana diri kamu. Mana suara kamu? Mana gerak kamu? Mana kehendak kamu? Mana upaya kamu? Mana ilmu kamu? Kau menyebutkan la ilaha illallah, tiada yang ada kecuali aku semata-mata.
kau membunyikan, kau menyebutkan La ilaha illallah. Tujuh petala bumi, tujuh petala langit, semua kontrol, semua gerak, semua asma, semua sifatku, semua zatku lebur pada aku. Apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu saksikan dikala kamu menyebutkan La ilaha illallah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu pandang, apa yang kamu nampak, apa yang kamu bersaksi, saksi apa yang kamu saksikan? Betulkah kamu menyaksikanku? Sudahkah kau menyaksikanku menyebutkan La ilaha illallah? La nafi illa isbat, illa hanya Allah diriku semata-mata. Apa yang kamu saksikan? Benarkah kau seorang saksi? Benarkah saksi kamu terhadap aku? Benarkah penyaksianmu? Bolehkah kau menjadi saksi bila aku tidak menyaksikan? Bolehkah kau dikatakan saksi bila kau bersaksi tidak ada yang menyaksikan? Bolehkah kau bersaksi bila yang menyaksikan tidak pernah mengenal kamu? Bolehkah kau kenal? Yang kau kenal tidak mengenal kau. Bolehkah? Bukankah aku telah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 222, aku suka kepada hambaku yang selalu mensucikan dirinya. Aku suka kepada hambaku yang selalu mensucikan dirinya, lahir dan batin, ruh dan jasad, suci pikiran, suci perasaan, suci pandangan, suci perbuatan, suci pendengaran, suci hayalan. Apakah kamu mengatakan kamu suci, lalu kamu bersyahadat, lalu kamu mengaku Islam, lalu kamu mengambil air wudhu, lalu kamu sembahyang, kamu mengatakan itu ibadah, kamu mengatakan itu kamu menyembahku, kamu mengatakan beribadah kepadaku? Ma khalaqtana jinni wal insi illa liya'bud. Siapa menyaksikan kamu ketika kamu menyembahku? Siapa yang menyaksikan kamu apabila kau sedang menyembahku? Mana buktinya kamu menyembahku? Berdiri kamu karena aku, bernafas kamu karena aku, memandang kamu karena aku, mendengar kamu karena aku, hidup kamu karena aku, berkata-kata kamu karena aku. Daya upayamu karena aku. Mana kamu sembahyang? Mana kamu menyembahku? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyata bagiku Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
aku hanya mengatakan nyatanya diriku sahaja saat. Aku hanya menyatakan diriku saja yang nyata. Kau tak pernah nyata apabila kau tak kenal Muhammad. Karena Muhammad itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya dan sifat-sifatku. Sudahkah kau mengenal Muhammad sementara kau sendiri belum mengenal dirimu? Sementara kau sendiri belum melihat siapa dirimu, sementara kau belum tahu siapa dirimu, sementara kau belum paham siapa dirimu, apa dirimu, dari mana kau datang, kemana kau akan kembali, dari apa kau diciptakan, kemana binasa diri. Mana yang dikatakan hamba menyembah Tuhannya? Bolehkah kau berdiri sembahyang kalau bukan karena aku? Bolehkah? Siapa, apa yang mengizinkan kamu bernafas, berpikir, merasa, melihat, mendengar? Siapa, apa? Apa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Di mana Tuhan kamu? Bagaimana Tuhan kamu? Apakah kau dapat menuju aku dengan ilmu kamu? Apakah kau dapat mengerti aku, mengetahui aku, memahami aku kalau bukan karena aku? Bolehkah kau merasakan aku sementara rasa itu adalah aku? Bolehkah kau memikirkan aku yang ilmu itu aku? Bolehkah kau memandang aku yang pandangan itu aku? Bolehkah kau mendengar aku? Pendengaran itu aku. Semua lebur, semua satu dalam ruh. Kau tak akan boleh mendengar kalau bukan karena ruh. Kau tak akan melihat kalau bukan karena ruh. Kau tak akan berjalan kalau bukan karena ruh. Kau tak akan berkata-kata kalau bukan ruh. Tak akan pernah ada. Daya, upaya, kudrat, iradat, semua daripada hidup, mati, naik, turun, napasmu, semua daripada. Mana Tuhan? Mana Allah? Yang mana Tuhan? Yang mana Allah? Mana? Diri kau saja tidak tahu yang mana satu dirimu. Bagaimana kau mau mengetahui aku?
sementara kau tak mengetahui dirimu. Bagaimana kau mau merasakan aku sementara diri kau tidak pernah kau rasakan dirimu sendiri? Menyembah aku, tidak lagi menyembah selain aku. Mengingatku, tidak lagi selain ingat selain aku. Merasakan aku, tidak lain, tidak lagi merasakan yang bukan aku. Sementara kau mengingati aku, kau mengingat yang lain di dalam mengingati aku. Kau menyembah yang lain di dalam menyembah aku. Kau merasa yang lain di dalam merasakan aku. Bolehkah aku menyaksikan pandanganmu yang sudah kau cemari dengan pandangan yang lain selain aku? Bolehkah aku menyaksikan pendengaranmu sementara pendengaranmu kau masukkan pendengaran yang lain selain mendengarkan aku? Bolehkah aku menyaksikan rasa kau yang kau merasakan aku, kau masukkan rasa yang lain selain aku? Kau masukkan pikiranmu di dalam kau memikirkan aku. Banyak yang mengatakan man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu fasada jasa. Tapi kau masih berbuat keji dan mungkar, di hatimu masih tertanam benih-benih kekotoran kebencian. Mengotori sesama kamu, mengotori ruh yang ada pada kamu, mengotori rasa yang ada pada kamu, mengotori yang ada pikiran kepada kamu. Man arafaha nafsahu, siapa yang kenal dirinya rata-rata? Kenali dulu hati kamu, kenali dulu perasaan kamu, kenali dulu pikiran kamu, kenali dulu pandangan kamu, kenali dulu pendengaran kamu, langkah kamu. Yang zahir barulah kau mengenali pandanganmu yang batin, pendengaranmu yang batin, rasa kamu yang batin. Bila kau tak mengenali pandangan zahirmu, kau tak akan pernah mengenali pandangan batinmu. Bila kau tak mengenali pendengaran zahirmu, maka kau tak pernah mengenali pendengaran batinmu. Kau tak akan pernah mengenali asmaku kalau bukan terlebih dahulu kau mengenali apa asmamu, siapa namamu, siapa namaku, siapa yang bernama, siapa yang memberi nama, siapa yang mempunyai nama, di mana yang mempunyai nama. Siapa kamu? Siapa kamu?
Siapa kamu? Apa kamu? Hewankah? Manusia? Malaikatkah? Jinkah? Kayukah? Siapa? Bagaimana kamu mengetahui diri kamu? Bagaimana kamu mengenali diri kamu? Bagaimana? Melihat cermin? Melihat jasad kamu? Menanyakan ke orang tua kamu? Menanyakan kepada teman kamu? Menanyakan kepada guru kamu? Sehingga guru kamu, orang tua kamu, saudara kamu mengatakan kamu manusia, lalu kamu menjadi manusia. Hanya mengatakan kamu seorang manusia, lalu kamu menjadi manusia. Hanya mengatakan kamu insan, lalu kamu menjadi insan. Hanya mengatakan diri kamu Islam, lalu kamu menjadi Islam. Mengatakan kamu berilmu, lalu kamu mempunyai ilmu. Mengatakan aku Allah, lalu kamu kenal aku. Mengatakan aku Tuhan, lalu kau kenal aku. Menyebutkan aku Allah, lalu kau tahu aku. Menyebutkan Rab, lalu aku ini Tuhanmu. Kau memanggil Allah. Bunyi, suara, huruf, bukan aku. Kau bukan aku. Kau bukan Allah. Kau bukan Tuhan. Kau bukan manusia. Apabila kau tak mengenali asma'ku, af'alku, sifatku, zatku, kau bukanlah apa-apa dan tak punya apa-apa. Hidup merana, sengsara. Batin tak punya, jasad menderita. Sudahkah kita ini mengetahui diri kita?